Ya. Oh, banyak duit. Adalah sikit. 10,000. Jual kelapa sawit. Saya nak pakai duit dah. Nak bayar hutang. Hei. Minggu lepas kau ambil duit. Tak bayar lagi. Sekarang nak minta pula lagi. Ayah ni dengan anak sendiri pun nak berkira lah. Nanti Musa ada masuk, nanti Musa gantilah. Hei, Musa. Musa. Jangan kau ambil duit tu, Musa. Musa. Kau nak masuk duit macam mana? Buat berjudi. Asyik keluar aje, masuknya tidak. Ayah ni, orang minta cara baik tak kasih. Ha? Terpaksalah Musa minta cara kasar. Hah? Kasih. Eh. Hei. Jangan ambil duit tu, Musa. Kau ingat eh? Tiap-tiap bulan aku nak pakai duit. Kau orang tua, tak payah nak pakai duit banyak-banyak. Ni, orang muda yang pakai duit banyak. Faham? Ni. Wahai hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu persaksian tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Tak nampak aku tengah sakit ni. Mana selera nak makan? Oh, walaupun makanlah sikit. Sikit aja. Ayah suap ya. Katung tak nak lah. Eh, pekat ke apa? Tak nak makan tu tak? Walaupun makanlah. Baru ada kekuatan. Makan kan? Engkau dah berapa hari tak makan. Makan nak ya? Ya, aku kata aku tak nak makan lah. Tahu tak? Elah, aku tak nampak perut aku ni. Dah kembung ni. Tak selera nak makan. Tengok muka kau macam ni lagi aku tak selera nak makan tau. Pergi cari orang yang boleh ubahkan kaki aku. Walau apa pun nak. Makanlah sikit dulu. Ayah dah cari dah orang. Ayah dah cari dah. Segagah ada orang belum datang lagi. Itu je. Ayah dah ramai jumpa dengan orang yang mengubat ni, tapi tak ada seorang yang sanggup. Kerana penyakit kau ni bukan penyakit biasa. Habis apa? Apa? Sakit apa? Orang buat? Kalau macam tu, pergi cari orang yang boleh ubatkan kaki aku ni. Cepatlah! Kau tahu tak? Engkau ni nasib baik kaki aku sakit. Kalau tak, kau makan penerajang, aku tahu! Pergilah! Makan, bang. Rose, ajaklah Johan sekali. Dia masih tidur lagi, belum bangun. Semalam balik dewan. Ros, nanti bila dia bangun, Ros tanyalah dia pergi mana. Abang tengok selalu sangat dia terbalik dewan. Abang takut nanti dia terlibat dengan benda-benda yang tak baik lagi. Ros pun risau juga. Tapi Ros yakin insyaAllah Johan takkan buat perkara yang lama tu. Ros percaya kat dia, bang. Ayah cakap pasal Johan kan? Kalau ayah tak tahu apa-apa, tak payah cakap ya. Itu fitnah namanya. Kami bukan apa, Johan. Kami risau. Kami takut kalau Johan buat perkara yang tak baik macam yang dulu. Itu aja. Ma, Johan tak buat benda tu semualah. Johan dah lain. Johan tak macam dulu lagi. Johan nak hidup berdikari, Johan nak jaga diri sendiri. Johan tak nak ayah dengan mama sibuk pasal Johan. Johan, kenapa cakap macam tu? Ma, Johan dah besar, Ma. Johan boleh settle semua masalah Johan. Johan nak ayah dengan mama lepaskan Johan, bebaskan Johan. Sukati Johan nak balik bila, nak balik lewat ke, nak balik cepat ke, nak pergi mana ke, sukati Johan. Johan tak nak ayah dengan mama sibuk pasal Johan. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam, Adi.
Abang Ali nak pergi mana ni? Nak pergi kedai. Lepas tu nak cari orang. Nak cari siapa pula? Ada orang hilang ke? Aku nak cari orang. Ubatkan anak aku. Dia duduk kat mana sekarang ni, Fang? Selepas kejadian dia, aksiden, isteri dia minta cerai. Tinggalkan dia. Jadi sekarang ni, dia berada dengan akulah. Akulah yang bela dia. Abang Ali ni memang baik hati. Anak dah buat perangai macam-macam. Abang masih lagi nak jaga dia. Saya tengok nak jaga dia sendiri pun, abang tak berapa nak kuat. Ini nak jaga orang sakit pula. Dah nasib aku ni. Sepatutnya akulah menumpang anak. Tapi sekarang ni anak pula menumpang aku. Nak buat macam mana? Dia sakit dan perut dia makin membesar macam orang busung. Kalau tak diubat, payah juga. Kerana itulah aku terpaksa mencari orang yang boleh ubat penyakit dia. Macam ni lah, bang. Saya rasa saya boleh cari orang itu. Abang baliklah dulu. Nanti petang sikit saya datang rumah abang. Saya bawa orang tu sekali. Kau ada kenal orang ke yang boleh ubat? InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yalah, kalau begitu, abang tunggu. Ya? Abang nak pergi kau dari dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tok Adi dengan Ustaz datang nak tengok Musa. Siapa yang kau bawa ni? Ha? Aku bukan nak belajar agama lah. Aku nak bomo. Tahu tak, kaki aku tu buat dia bomo. Bawa orang macam ni buat apa? Buang masa aku je, suruh dia balik lah. Musa, Ustaz ni bukan boleh ngajar agama aja. Dia boleh ubat orang juga. Nanti dia boleh tengokkan penyakit kamu ni. Tok Adi, tolonglah jangan buang masa aku lagi. Aku menyampah tau lah yang benda-benda macam ni, tau tak? Kau setakat tengok je. Siapa-siapa pun boleh tengoklah kaki aku ni. Maafkan saya, Cik Musa. Semua penyakit datang dari Allah Ta'ala. Jadi, kita kenalah mohon dengan dia juga. Bukan dari yang lain. Aku cakap apa benda ni, ya? Kau nak tengok sangat kaki aku tu lah. Tengok. Tengok boleh ke tak? Tengoklah. Alhamdulillah. Oh, sabar nak. Macam mana, Ustaz? InsyaAllah. Masih boleh lagi. Bagus. Kalau masih boleh lagi, cepat bagi tahu aku mana ubat dia. Senang aku nak ubatkan kaki aku tu. Sebenarnya, penawar tu ada dalam diri Cik Musa sendiri. Hanya Cik Musa aja yang boleh ubati penyakit ni. Bukan orang lain. Kan aku dah kata buat menyirap darah aku aja. Aku pula yang nak ubatkan kaki aku ni. Aku bukan bomoh lah. Ayah, kan aku dah kata jangan bawa orang yang merapik-rapik cakap macam ni. Kau, kalau kau tak tahu, kau jangan pandai-pandai cakap tahu. Kan aku tampar kau, kan? Musa. Dengar dulu apa yang Ustaz ni nak cakap. Dia tak habis cakap lagi tu. Tak ada. Bagi aku dah habis lah. Aku tak ada masa nak layan benda-benda ni semua. Layan orang macam ni buat sakit hati aku je. Ayah, ambil halau dia balik. Baik, kau balik! Tak apalah, Ustaz. Nampak kena balik dulu. InsyaAllah. Dia akan lembut hati dia nak. Baliklah. Cakap apa lagi kat sini? Baliklah. Saya pun dah biasa dengan keadaan macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Sakit. Ontua! Tolong aku! Sakit, Kenapa? Kenapa ni? Kenapa tu jengit-jengit malam-malam ni? Bang ucap. Aku suruh kau tolong aku lah, bukan kasi ceramah kat sini lah. Kau ni memang nak kena tu tak? Apa kau buat tangan aku ni? Apa salah aku ni? Lepaskan aku, tolong aku. Bang ucap, sabar. Bang ucap banyak-banyak. La ilaha illallah. Kau jangan nak buat tangan. Aku dah nak nangis.
Balasan tu ada sebab-sebabnya, Johan. Allah tak kejam pada hambanya. Kecuali hambanya tu yang kejam pada dirinya sendiri. Junus, marilah kita ukur jenazah ni. Lepas tu nanti boleh digali di yang lahannya. Tolong, Johan. Aku sayangkan anak aku tu, Adi. Aku dah lama ampunkan dia. Kenapa keadaannya macam itu? Aku sedih, Adi. Sedangkan aku dah ampunkan dia. Mungkin aku gagal jadi ayah. Aku tidak mendidik baik-baik. Ya Allah, ampunkan aku. Aku dah maafkan dia. Tapi kau tengoklah dia. Kenapa keadaan dia macam itu? Semua ini adalah balasan dari Allah, Bang. Kita wajib redha dan terima. Apa yang dah berlaku ni, kita tak boleh nak ulang balik. Kita wajib terima apa aja yang datang. Aku dah ampunkan dosa-dosa dia. Aku dah ampunkan dosa-dosa dia. Sudahlah tu, Adi. Sudahlah. Kau selesaikanlah dengan semua persegera jenazah ini. Aku lah tu. Baiklah, Abang.
Geran itu dah tak ada. Begitulah yang mak kau kata dah tak ada dah. Kau jangan pandai buat cerita, eh? Bangun! 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 Aku cakap geran itu. Kau jangan buat minit darah. Ha? Cepat geran itu mana? Kau degil, kan? Kau degil, kan? Ha? Kau ni memang menyusahkan hidup aku betul lah. Sama-sama kita angkat jenazah ni. Mari. Bawa tenang semua. Macam ni lah. Marilah sama-sama kita berdoa. Semoga kerja kita dipermudahkan. Dan semoga roh arwah ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Di bawah langitmu bersujud sama memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhluk tunduk berharap cinta dan kasihmu. Dia berdosa pada ayahnya terus. Dia rampas harta ayahnya tu. Dia pukul orang tua tu. Dia tergajangnya orang tua tu. Dia makan harta orang tua tu sampaikan perutnya tu kembung dan meletup semasa dikubur. Sampaikan kakinya tu bengkak besar dan dimakan ulat. Semua tu adalah balasan Allah pada dosa-dosa yang dilakukannya pada ayahnya terus. Hebat betul petunjuk yang Allah bagi tu kan bang. Berdosa pada ibu dan berdosa pada ayah. Sama je besarnya kan bang. Tak kira ibu ke ayah ke. Bila seseorang anak tu dah ke, Allah tetap akan turunkan balasannya. Kalau tak dekat dunia ni, di akhirat kelak. Walaupun kita ni berdosa, tapi kita akan mendapat balasan baik kalau kita sempat untuk bertaubat. Masya Allah. Jemput bina bang. Mak bapak awak tak marah ke kita keluar malam-malam macam ni? Tak. Mak saya tahu saya petang awak. Best kan ada mak macam awak. Kalau macam mama saya. Apa saya buat semua salah, semua tak betul. Saya rimas lah. Busan. Lepas tu saya malas beli rumah tu. Tak apalah. Kalau malas nak beli rumah awak, awak balik rumah saya je. Mak bapak awak tak marah ke? Bawa balik lelaki? Tak. Mak saya sporting. Jomlah dekat rumah saya. Jom, jom, jom. Tapi aku tetap tak puas hati sebab ayah bagi kau lebih. Sabun aja keras. Macam batu ni, Tok. Duit pun tak ada, Tok. Astaghfirullahaladzim. Apa pula balasan untuk semangat? Isa, Isa, korban.
cinta.